sekarang bersama dengan mekanik senior nih. Om itu dulu di mana sebelumnya? Pernah di Pipos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Parewa Official. Hari ini saya berada di garasi PO Busapa Trans dan Vita Trans, tepatnya Jalan Kima 3 Kota Makassar. Dan hari ini Vita Trans test drive sebelum berangkat ke Malili ataupun Makassar Malili, yang rencananya akan line perdana pada pekan depan. Jadi teman-teman, sebentar saya akan ikut di test drive ya di dalam kota Makassar, dan rencana ada dua unit yang akan test drive, yang satu dan sana. Oke teman-teman, sebelum lanjut dan menonton video ini, mohon supportnya dengan cara like, comment, subscribe, dan tentunya di share. Let's go. Nah, di sana sudah ada dua unit yang sementara persiapan ya, dan kemungkinan saya nanti naik yang di belakang saja. Nah, sekarang ini semua yang akan ikut test drive. Rencananya itu di dalam kota saja, teman-teman. Nah, ini yang di depan, saya nanti di belakang saja. Oke. Saya naik yang ini ya. Nah, buktinya ada tiga ya teman-teman, tapi yang di sana masih di servis. Nah, yang PT 002 yang di depan ya, terus yang ini PT 003 yang di belakang, dan nanti saya naik di sini teman-teman. Jadi dua bus ini berbodi Skylander R22 Aero 8 Touring, sama ya teman-teman, hanya yang membedakan ini liverinya ya, ada yang kotak-kotak dan ada yang ada yang persegipannya seperti itu, dan ada yang bundar-bundar. Yang mana nih yang mau di depan nih? Oh, ini pasti ini. Ke sini ya, no. Nah, ini nih. Nggak ikut. Nggak ikut. Ya, ikut juga. Oh iya. Oke. Kita naik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Iya. Oh, di sini kita tahu kamu kita merekam. Di sini maksudnya. Nah, bersama dengan Om ini nih. Oke, seperti ini. Oke, yang satunya sudah jalan ya, dan sekarang kita ikut nih. CCTV jinali. Kebiasaan ini. Ya, dokumentasi. Nah, sekarang kita sudah keluar dari garasi ya, teman-teman. Jadi hari ini kita keliling kota test drive sebelum nanti lain perdana ke Malili. Jadi rencananya Vita Trans ini akan melayani rute Makassar Malili, begitupun Malili Makassar. Oh ya, nanti untuk perwakilannya berada di Jalan Buru ya, yang XP Pos teman-teman. Kalau kita duduk di bagian depan atau seat paling depan itu, pandang kita ke depan seperti ini. Jadi kalau misalkan mau ke Malili, sepertinya cepat-cepat booking seat paling depan ya, karena
pandangan kita pengen ini sangat keren teman-teman, apalagi nanti kalau sudah pagi-pagi menuju ke atau sudah di area lu itu pemandangan di sana sangat keren ya. Sekarang ini masih berada di area Tima ya. Nah seperti ini teman-teman, di belakang sana juga itu ada konten krater di sana tuh. Tadi om ini luar biasa ya, ini nih yang ditunggu-tunggu nih. Oke, kita lihat lagi. Dan sekarang kita sudah menuju keluar ya, atau keluar dari area Kima menuju ke jalan poros di sana teman-teman. Depan itu jalan Perintis Kemerdekaan. Dan kemungkinan ini kita akan masuk jalan tol ya, menuju ke jalan apa namanya, jalan Veterani Kota Makassar. Nah sekarang kita sudah masuk di jalan Perintis Kemerdekaan ya teman-teman. Jadi kita akan terus melihat pita 002 sana ya, karena akan beriringan terus sampai selesai ini. Sebetulnya pita trans ini sudah test drive ya, dari Makassar ke Parepare, tapi ini untuk meyakinkan lagi seperti apa kesiapan dari pita trans untuk melayani baik itu penumpang maupun barang dari Makassar ke Madinah maupun sebaliknya, itu dipastikan lagi teman-teman sebelum nantinya benar-benar nanti diberangkatkan dari Makassar ke Madinah ataupun sebaliknya ya. Bersama dengan mekanik senior nih. Om itu dulu di mana sebelumnya? Pernah di Vipos. Tahun 90 sudah di Vipos ini. Jadi kalau Mercy ini pasti sudah tahu seperti apa. Dan beliau sekarang ini ikuti Pita Trans, dan juga nantinya apabila nanti ada keluhan akan disampaikan ke beliau ya, apa kira-kira keluhannya dan seperti apa. Misalkan sudah oke semua, nanti sudah running dan lanjut ke Malili. Seperti Om Di, ya, nanti kalau sudah selesai. Ya, Makassar, Malili. Malili. Ya. Kira-kira apa yang mau dinilai nih Om ya, atau mau diperhatikan ini? Ya paling retesnya ini kan dengar yang apa yang kurang-kurang kayak bunyi-bunyi. Seperti itu Om ya. Jadi bukan hanya mesin saja Om ya? Kalau mesin sudah oke. Sudah oke? Ya, mesin dari pertama sudah oke. Hanya ya. AC. Ya. Begitu juga dengan yang apakah ada bunyi-bunyi di bodinya ini ya, atau bagaimana? Ya, karena karoseri kan mesti dicek ulang lagi kan. Karoseri baru, dengar semua apa yang kurang-kurang, yang bunyi-bunyi atau apa. Kan kedengarannya tidak enak sama penumpang kalau ada. Jadi seperti itu ya.
ya, meskipun bus ini baru, baru tiba pekan lalu, tapi tetap juga dicek ya, Om ya. Bukan bilang ini baru nih langsung berangkat saja, tidak seperti itu ya. Tetap juga di apa namanya dicek untuk memastikan seperti apa nanti kenyamanan, bukan hanya karena servis saja, tapi itu pasti kenyamanan dari busnya juga, Om ya. Apalagi pita trans ini kemungkinan akan sama dengan Sapa Trans ya. Betul nanti akan memprioritaskan pelayanan dan juga fasilitas yang disiapkan oleh pihak MSI Group. Lebih bagus tak apa-apa deh, menunggu saja, yang penting terpenting ya Mercedes. Misalkan merek A, merek B, bagaimana caranya ini, wah, nggak bisa. Jawa lagi kalau begitu. Nah, sekarang sudah berada di Sudiang ini. Jadi, jadi
bukan hanya mesin ataupun interior dari bus ini, baik AC-nya, suhunya, apa dan sebagainya, tapi juga pengeremannya, semuanya, semua teman-teman. Nah, sekarang sudah masuk ke jalan tol ya, teman-teman. Apakah ini akan isi atau apa ini? Sekarang saya duduk di bagian paling belakang ya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi di sini tuh masih kosong ya teman-teman. Kita lihat di sini masih kosong ya. Jadi kalau tidak salah ini nantinya jumlah seat 22 ya. Yang sebelah kiri single dan sebelah kanan ini double ya teman-teman. Nah, seperti ini nih. Nah, karena yang 002 yang pegang itu tertutup, sehingga yang 003 ini tetap di belakang teman-teman. Jadi seperti ini ya, kalau kita duduk di bagian belakang. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan naik pita teras ini terus dapatnya seat paling belakang, itu nanti pandangan kita ke depan seperti ini. Tapi sebetulnya untuk besar kecil seatnya ini sama saja teman-teman ya. Begitupun dengan fasilitasnya sama saja. Hanya saja ada yang bagian depan dan belakang. Jadi saya sampaikan lagi bahwa seat depan, tengah maupun di belakang ini tidak ada perbedaan ya teman-teman. Ada di sini kebetulan nih. Nah, nantinya akan dapat seperti ini ya. Ini bantal kecil nih, pita trans. Ini ya. Seatnya keren ya seperti ini. Kalau di sana tuh pintu darurat ya. Oke, ini ya. Coba kita jalan ke depan ya. Nah, nanti kalau misalkan kita jalan di atas bus, boleh pegang di sini ya. Nah, inilah gunanya ini, untuk pegang. Maksud saya sebagai pegangan ya, kalau nanti kita jalan di atas bus, supaya tidak mengganggu penumpang lainnya yang sedang duduk di seat ya, atau di kursi. Sekarang saya duduk di seat di tengah-tengah seperti ini ya teman-teman. Dan seperti ini penang kita ke depan ya. Terus di samping nih, wow, nantinya kalau misalkan
perjalanan dari Makassar ke Lutimur atau Malili itu, tentunya nanti akan disuguhi dengan pemandangan-pemandangan yang indah ya. Apalagi nanti pagi lewat Masamba ke atas itu, wah keren ya teman-teman. Nah sekarang sementara berhenti ya, sepertinya ada yang mau dilihat di bagian samping sana ya teman-teman, sehingga berhenti di pinggir ini. Jadi kita juga mau lihat ya seperti apa sini ya. Ini kosnya kita tarik dulu. Wih sekali nih teman-teman ya, seperti ini. Dan juga nantinya apabila kita duduk bersampingan dengan orang yang kita tidak kenal, aman ya teman-teman, karena ini seatnya nih ada kupingnya ya seperti ini. Biasa orang sih bilang kuping seperti ini. Jadi mau tidak bagaimanapun itu tidak bakalan bersentuhan dengan kepalanya orang yang ada di sini. Dan dia juga punya ini. Coba sekali nih ya. Terus di bagian depan kita lihatnya. Nah ini, karena ini pakai elektris ya teman-teman. Ini nanti kita bikin ya teman-teman. Wih. Nah seperti itu teman-teman. Itu lampu tadi mana? Iya, perasaan tuh melihat. Iya. Terima kasih.
sama sini. Bongkar yang kiri istilahnya. Bongkar kiri sendiri. Dilonggar sedikit. Jadi sekarang ini kita lanjut lagi masuk di tol layang Trani ya teman-teman. Nah seperti ini. Jadi Om ini sambil busnya jalan ini diperhatikan juga ya. Kira-kira apakah masih ada yang perlu di setel atau seperti apa? Kemarin bilang anu supaya anu tuh akan di kampasnya. Di mana tadi?
Nah, sekarang kita turun kembali ke Jalan Veteran ya. Jadi sekarang ini sudah berada di ujungnya ini, ujungnya Jalan Layang Veteran ini, dan di sana tuh UNM teman-teman. Sekarang kita sudah berada di depan kampus UNM. Nah, ini kampus di atas tuh. Yang rindu nih kampus ini. Jadi kita lihat ya, di Sapatres ini ada beberapa CCTV, ada di depan sana tuh 1, 2, di atas 3, dan di belakang ada lagi 1. Wow. Jadi di dalam bis ini ada 4 titik ya CCTV, dan nanti kita bisa lihat di sana tuh. Semua nanti bisa dipantau di monitor yang kita sana ya. Nah, sekarang kita putar balik ya di Jalan Veteran ini.